3 buah kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batubara, Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. 2 buah kendaraan jenis minibus dengan plat nomor B1572UXY dan BK1731VW. Sedangkan 1 buah truk dengan plat nomor BK9027DD. Kasat Lantas Polres Batubara, AKP Eridal menjelaskan kejadian tersebut bermula pada pukul 16.50 WIB. Bermula saat mobil Isuzu Panther dengan plat nomor BK1731VW yang melaju dari arah Kisaran menyalip kendaraan di depannya, ujarnya kepada. Namun, dari arah depan ada rombongan truk dari arah Medan menuju Kisaran, sehingga ditabraknya bagian depan truk karena terlalu kencang maka mobil terus melaju dan kembali menabrak minibus Avanza berwarna putih dengan plat B1572UXY, katanya. Berdasarkan keterangannya, tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Hanya luka yang dialami oleh supir dan anak yang berada di dalam minibus Panther. Ia menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati dalam berkendara, agar tetap aman dalam perjalanan.